Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat gambar teman-teman menjadi seperti gambar cover musik atau cover majalah ya. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama buka PageArt, lanjut bikin baru, setelah itu masukkan gambar putih saja. Lalu setelah itu tambah gambar baru, tambah foto teman-teman yang mau kita jadikan gambar seperti majalah ya. Setelah itu atur posisi memenuhi kanvasnya. Setelah itu kita hapus untuk latar belakang fotonya menggunakan fitur yang sudah tersedia di PageArt ya, tidak perlu susah-susah. Kalau ada yang masih kurang pas atau kurang terhapus, bisa dihapus manual menggunakan fitur pulihkan. Setelah itu kita masukkan teks. Teksnya bebas ya, kalau ini saya contohkan dengan nama saya sendiri. Lalu kita tarik teks tersebut agar memanjang dari atas ke bawah ya. Setelah itu kita sesuaikan dan cari font yang tepat. Di sini saya menggunakan font Impact. Atur sedikit-sedikit lagi untuk penyesuaian agar pas dari atas kepala sampai ke bawah ya. Selanjutnya, jika dirasa sudah pas untuk posisi penempatan huruf-hurufnya, kita klik foto yang gambar kita. Selanjutnya kita duplikat, lanjut bawa ke atas terlebih dahulu. Setelah itu kita klik lagi untuk foto kita yang pertama. Setelahnya kita opsi hapus ya, hapus setengah bagian yang di luar huruf-huruf. Kita sesuaikan agar terlihat enak ya, tidak melebihi huruf-huruf yang sudah kita tempat. Lanjut, setelah selesai menghapus foto yang pertama, kita tarik foto hasil duplikat dari foto pertama tersebut sesuai dengan posisi yang dari foto pertama ya. Jika merasa kesulitan, kalian bisa menurunkan opasitas terlebih dahulu agar terlihat foto yang sebelumnya ya. Jika dirasa sudah pas, lanjut ke opsi gabungkan atau opsi padu. Lalu kita cari pilihan opsi yang diterangkan ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Sudah cukup bagus. Tinggal kalian edit-edit dikit atau sesuaikan dikit untuk pencahayaan, warna, dan lain-lainnya. Oke, itu dia video tutorial kali ini. Nantikan video-video tutorial lainnya dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat poster majalah atau poster lagu menggunakan HP Android ya. Sekian dan terima kasih.